Federico. Apa dia? Federico. Rico. Ya, Rico. Ya, Rico ada pengalaman tentang apa, Rico? Silakan. Ni pasal cerita kat seberang. Aha, di seberang tu mana? Malaysia, Indonesia, Batam ke macam mana? Indonesia. Ini apa kes yang anda ingin ketengahkan, Rico? Silakan. Ini pasal gondoruo. Oh, apa dia? Silakan. Okey, masa tu yang kita dengan teman-teman semua pergi bercuti lah. Dekat Indonesia kan? Ada satu, apa ni, kira macam rumah dekat dengan hutan ni lah. Okey. Kira rumah teman-teman yang kita kenal lah dekat sana. Habis waktu tu, kawan saya tengah solat. Sekali tiba-tiba dekat depan pintu tu, pintu bilik tu kan, ada macam satu makhluk besar. Muka dia macam serigala. Kira dia apa, kira datang depan tempat kita tu, terus alih-alih macam semua macam terkejut lah tengok kan. Dan yang satu kawan saya tu tengah duduk bersolat, sekali dia kena sepak. Dia kena sepak. Sekejap dari situ kan, dia sakit kan. Dalam satu minggu lah, tak baik-baik, sampai jumpa pakar kan. Barulah dia sembuh lah. Kira badan dia besar berbulu lah. Kira tu gondoruo lah, kata pakar tu lah. Jadi akhirnya dengan bantuan pakar barulah dapat diubat lah. Ya, itulah dia. Terima kasih ya, Rico.